Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala sallallahu alaihi wa sallam ta'ala wa adawna fi ulum syadarin amin. Wa sadisuha dan yang ke wa khamisuha dan kalimatnya la yatra'a 'alaihi akhar. Kita atopin aja nih ke belakang semua ya. Yang kelima, bahwa tidak datang alal atasnya oleh yang lain. Ai maksudnya najisun, oleh najis yang lain. Mutlakon secara mutlak. Ketika kita lagi ya cebok, ini kita bicara sedang masih bicara tentang masalah istinja atau bahasa kita cebok. Autohirun atau yang datang itu yang suci, robun yang basah, wairul araki yang bukan keringat. Ya, basahnya itu bukan keringat. Amma huwa adapun dia keringat. Wa kaza tohiru al jafu dan seperti ini pula yang suci yang kering kahasatin seperti batu kerikil fala yadurru maka itu tidak kenapa. Fa in tara'a 'alaihi najisun maka jika datang atasnya oleh najis sawaun sama saja karena adalah rotban dia basah au jafan atau kering au tahirun rotbun atau suci lagi yang basah walau min rosasin sekalipun daripada walau min rosasin khadiji sekalipun daripada ya percikan yang keluar ya ta'ayyan al-ma'u maka wajib air wajib pakai air lah. Ya, jika datang kepadanya oleh najis baik itu bahasa najisnya ataupun kering atau yang suci ya yang basah sekalipun dari percikan yang keluar maka wajib pakai air. Kenapa li'anna mauradan nasi al-kharijuh karena bahwa tempat datangnya nas adalah yang keluar artinya pokok bicaranya itu adalah yang keluar wal ajnabiyyu sedangkan yang lain laisa fi ma'nahu bukan pada makna yang keluar. Wasadiswa dan yang keenamnya layak yujawiza tidak melampaui ya. Tidak melampaui al-khariju oleh yang keluar itu sobhatahu akan sobhahnya ya. Ay maksudnya janiba duburi sisi duburnya fil ghaidi pada waktu ee ya, apa itu sofha wahia dia adalah ma yandomu minal alyaini indal qiyam sofha itu adalah sesuatu yang berkumpul daripada dua pantat ketika berdiri ya. Jadi ketika kita berdiri itu berkumpul dia kalau kita nongkrong begini kan kebuka kalau kita diri dia ngumpul itu namanya sofha. Wa hasyafatahu dan hasyafahnya. Ya. Hasyafah itu apa? Ai ra'sa zakari'i fil baul. Kepala zakarnya pada waktu kencing. Enggak sampai kepala zakarnya. Jadi yang keluarnya kencingnya enggak sampai ke hasyafahnya.
wa tusama aidan indal awami bil balahati bi fatahatin. Dinamai juga ya menurut orang awam dengan balahah, dengan fatah, dengan patah-patah ya. Balahah patah semua ya. Ba-nya patah, lam-nya patah, ha-nya patah. Wa inin tasyarral khariju haulal makhraji fa qa'adatil insani min ghairi intiqalin wa taqtu'in wa mujawazatin ya. Wa inin tasyarral sekalipun tersebar al khariju oleh yang keluar itu haulal makhraji di tempat yang di tempat keluarnya. Fauqa adatil insani ya, di atas kebiasaan manusia. Min ghairi intiqalin dari tanpa berpindah. Enggak pindah tapi dia di luar kebiasaan. Wa taqutuin dan dari tanpa putus-putus, wa mujawazatin dan tanpa melampaui. Ya. Wa misluha dan sepertinya seperti hasyafa adalah qadruha sekedarnya. Ya. Min maktuha daripada yang terputusnya. Zakarnya terputus, ya ada sekedarnya berarti. Au faqiduha khilqatan atau yang terputusnya ya pada ciptaannya emang dari sejak lahirnya udah putus ya. Fala tujzi'u maka tidak memadai fi hasyafatil khunsa ya pada hasyafa banci. Jadi enggak ya hasyafa banci tidak ya enggak mencukupi enggak masuk kategori wala fi farjihi lisyakifi dan juga tidak pada farji pada farjinya banci. Kenapa? Karena ragu padanya. Ya. Ini banci mana? Banci yang banci muskil punya dua alat kelamin. Ya. Jadi yang namanya banci muskil itu adalah alat kelaminnya ada dua. Ada laki, ada perempuan. Ya. Bukan banci yang jalan-jalan bukan. Ngamen-ngamen bukan itu mah laki-laki mau jadi perempuan ya kalau banci yang begini enggak mau tampak dia malu wa yusratu fi saibi dan disyaratkan pada janda ya. Janda nih maksudnya yang udah nikah walaupun ada suaminya ya. Bukan janda kagak ada suaminya bukan udah ada suaminya janda namanya ya. Jadi maksud janda di sini yang udah nikah ya. Udah kawin ya udah kawin yang udah kawin ya. Yang udah kawin berarti legal ilegal ya. Ya. Disyaratkan tuh pada yang janda ya disyaratkan bahwasanya boleh dia bertaya aja apa namanya pakai batu ya boleh dia pakai batu ya syaratnya untuk orang yang janda adalah alla yasila bauluha bahwa tidak sampai oleh kencingnya kemana madkhala zakari ke tempat zakar ya. Jadi tempat kencingnya enggak sampai ke tempat zakar. Jadi kalau yang udah pernah berhubungan badan itu udah kebuka dia berarti itu air kencingnya enggak boleh ke situ ya, air kencingnya enggak boleh ke situ. Kalau air kencingnya ke situ, maka enggak boleh dia ya istinjanya pakai batu. Kan susah banget. Mungkin kalau perempuan bisa ngerasain, kalau kita enggak tahu. Wa huwa tahta makhrajil bauli. Nah, tempat masuknya zakar itu posisinya adanya di bawah tempat keluar kencing. Berarti kencing itu adanya di atas. Ya. Tempat masuk zakar adanya di bawah. Itu air kencingnya enggak boleh ke bawah. Berarti kencingnya keluarnya tetap gitu.
Iya. Begitu. Susah banget yang gini nih. Susah nih. Jadi oleh karenanya di tempat apa namanya hotel ya di ya gedung-gedung tinggi kan itu ya penginapan itu nggak boleh secara mutlak menyediakan tisu doang. Ya memang boleh pakai tisu ya, tapi tisunya ingat tisu juga nggak sembarang tisu, bukan tisu basah ya, tisu kering ya. Nggak boleh dia sediakan tisu aja tanpa ada air. Kenapa? Karena ini ada syarat-syaratnya. Ya. Boleh dia ya istinja pakai batu ya atau yang sejenisnya asalkan memenuhi persyaratan. Ya. Nah, itu syarat janda. Janda di sini orang yang udah pernah kawin, baik kawinnya legal maupun ilegal. Nah kalau perawan bagaimana? Wa fil bikri, dan pada perawan gadis. Nah, kalau gadis nih belum pernah dia belum pernah kawin, ya baik legal maupun ilegal, ya ilegal, ya halal maupun tidak halal, dia belum pernah. Syaratnya alla yujawiza ma yazharu inda qudi, bahwa tidak melampaui kepada sesuatu yang tampak ketika duduknya. Jadi kalau dia duduk rapat, kalau dia ya jadi kalau dia duduk ketika ya sesuatu yang tampak ketika duduknya, jadi kalau dia duduk itu kelihatan, kalau dia berdiri enggak tampak gitu. Kayak begitu. Susah juga tuh ya. Jadi benar-benar cetek gitu. Gitu. Wa illa jika enggak, kalau sampai dia kepada sesuatu yang kalau dia ya. Ya, kalau dia duduk ya. Kalau dia duduk tampak enggak sampai ke situ. Ya, kalau dia sampai ke situ, kalau dia sampai ke situ, ta'ayyanal ma'u, wajiblah pakai air. Kama ya ta'ayyanu, sebagaimana wajib fi akil aklabi, pada keadaan orang yang kulub, orang yang belum disunat. In wasala bauluhu lil jildati, jika sampai oleh kencingnya ke kulit. Wasa disuha, yang ketujuhnya la yusibahu ma'un, tidak mengena akan dia oleh air. Nah, jadi enggak boleh kena air tuh. Syarat kita istinja pakai batu. Ghairu mutahhirin lahu, air yang ya yang tidak menyucikan baginya. Wa in kana tauran, sekalipun dia suci. Au mani'un akharu, atau yang cairan yang lain, ba'dal istijmari, setelah dia beristijmar, istinja pakai batu. Au qabla, atau sebelumnya. Kenapa begitu? Litana jusihima, karena terkena najis keduanya. Wa yukhazu min zalika, dan diambil daripada demikian itu, bisa ditarik kesimpulan, anahu bahwasanya lawis tanja, jika lo dia istinja, bi'ajarin mabulunin, dengan menggunakan batu yang basah. Lam yasi'a, enggak sah. Seperti tadi tisu basah enggak sah. Kenapa? Ya, lam yasi' istinja'uhu, tidak sah oleh istinjanya. Kenapa? Li'annahu bibalalihi, karena bahwasanya dia dengan sebab basahnya ya tanajjasu, dia bisa menjadi najis. Binajasatil mahali, dengan sebab najis tempatnya. Summa yunajjisu, kemudian dia dapat menyajiskan dia ya batunya. Bisa menajiskan batunya, fayata ayyanul ma'u, maka oleh karena itu menjadi wajiblah oleh airnya. Wasa minuha, dan yang kedelapannya antakunal ahjaru ta'iratan, bahwa adalah batunya suci. Fala yujisu istinja bi ajarin mutanya jisin, maka tidak sah beristinja dengan menggunakan batu yang terkena najis. Wallahu a'lam bishawab.